Halo, selamat siang. Nama saya Rian Noviani Solisa. Saya dari Universitas Cendrawasih. Saya sebagai subkoordinator evaluasi pelaksanaan anggaran di Rektorat Universitas Cendrawasih. Pengalaman Universitas Cendrawasih sebelum menggunakan aplikasi e-finansi yang dibangun oleh SKI, itu kami melakukan untuk proses tagihan keuangan itu masih manual. Jadi data manual itu diproses dari unit, diajukan sampai ke rektorat. Jadi masih manual. Setelah kami menggunakan aplikasi e-finansi di tahun 2022, itu banyak terlebih di kami bagian evaluasi itu sangat terbantu, apalagi untuk proses pencairannya, karena yang diajukan dari unit dan fakultas itu kami bisa kontrol langsung pada aplikasi e-finansi yang dibangun oleh SKI. Jadi secara detail itu kami sudah bisa langsung memantau pada aplikasi yang sudah ada. Jadi harapan kami kepada e-kampus itu, semoga silaturahmi kami tetap terjalin antara e-kampus dengan Universitas Cendrawasih, karena selama ini aplikasi yang dibangun pada Universitas Cendrawasih itu dibangun oleh e-kampus. Nah, kami berterima kasih karena e-kampus selalu membantu kami, apalagi banyak hal-hal baru yang kami dapat dari kerjasama yang telah dibangun. Demikian yang dapat saya sampaikan. Untuk e-kampus, maju terus.